Bendera Nigeria atau yang dikenal sebagai The Flag of Nigeria atau Bendera Nigeria memiliki latar belakang berwarna hijau putih dengan dua garis horizontal berwarna hitam di tengah-tengah bendera. Bendera ini memiliki makna dan simbolisme yang penting dalam sejarah dan budaya Nigeria. Berikut adalah beberapa interpretasi umum mengenai arti dan makna Bendera Nigeria. Warna hijau. Warna hijau melambangkan pertumbuhan, harapan, dan sumber daya alam di Nigeria. Ini juga mencerminkan kekayaan alam, pertanian, dan keberanian rakyat Nigeria. Warna putih. Warna putih melambangkan perdamaian dan persatuan di antara masyarakat Nigeria. Ini mencerminkan semangat rekonsiliasi dan keinginan untuk hidup berdampingan secara harmonis. Garis horizontal, garis hitam. Dua garis hitam horizontal di tengah-tengah bendera melambangkan persatuan dan kesatuan di antara beragam suku dan etnis yang ada di Nigeria. Garis-garis ini juga melambangkan semangat persatuan dan kerjasama di antara masyarakat yang beragam. Identitas nasional. Bendera Nigeria adalah simbol identitas nasional dan kebanggaan bagi rakyat Nigeria. Ini mencerminkan persatuan dan kesatuan di antara penduduk Nigeria serta menjadi simbol kemerdekaan dan kebebasan nasional. Semangat kebangsaan. Bendera ini mencerminkan semangat patriotik dan semangat kebangsaan Nigeria serta tekad untuk terus maju sebagai negara merdeka dan berkembang. Bendera Nigeria dengan warna hijau putih dan dua garis hitam adalah simbol yang penuh makna bagi bangsa Nigeria dan melambangkan semangat patriotik, identitas nasional, dan semangat persatuan di antara penduduknya. Meskipun interpretasi bendera dapat bervariasi, warna-warna dan desain bendera Nigeria mencerminkan identitas negara dan menjadi simbol kebanggaan terhadap sejarah dan budaya yang kaya. Bendera ini juga menjadi simbol kemerdekaan, persatuan, dan pembangunan nasional serta semangat persatuan di antara masyarakatnya.